Okay, girls, ini dia look aku tanpa foundation dan bedak segala macamnya. Jadi benar-benar murni ini wajah asli aku. Jadi gimana sih cara menentukan shade di dalam memilih foundation? Jadi jangan pernah salah karena kita jangan sampai keputihan atau kegelapan. Jadi setiap kalian ingin membeli, pastikan kalian bisa menemukan tester produknya. Jadi tester produknya itu benar-benar kalian coba. Jadi nggak ngelihat dari luarnya aja gitu. Jadi benar-benar kalian dicoba di kulit wajah kalian, ya. Jadi bukan di tangan. Kalau tangan kan kita tidak tahu ya. Kalau misalnya kondisi tangan kita jauh lebih gelap ketimbang wajah kita atau kebalikannya. Jadi untuk yang berhijab sebisa mungkin memiliki kemiripan atau hampir sama dengan warna aslinya, kulit asli kita. Jadi ini untuk yang berhijab seperti itu. Tapi untuk yang tidak menggunakan hijab, kalian juga tetap jangan di tangan, tapi di tester di kulit. Cari yang mendekati dengan warna leher kalian, karena kebanyakan dari kita warna kulit wajah sama skin leher itu berbeda warnanya. Jadi benar-benar dicari yang mendekati leher itu buat yang tidak berhijab. Jadi di sini kita ada beberapa produk foundation. Jadi kita coba satu persatu, ya. Kita mundurin dulu. Ini produk pertama. Okay. Jangan lupa tangan kita dihapus. Ini produk kedua. Okay. Sudah. Ini warna produk ketiga. Nah, okay. Kita hapus lagi tangannya. Lalu produk keempat. Okay. Lanjut produk kelima. Okay. Ini yang kelima. Produk selanjutnya, ini yang keenam, ya. Dan satu lagi produk yang ketujuh. Okay. Agak, oops, macet. Nah. Okay, ya. Di sini udah ada 7 contoh. 7 contoh set. Kita cari warna yang betul-betul mendekati dengan kulit aku, ya. Di sini udah pasti keputihan. Di sini mulai sedikit mendekati. Di sini malah putihnya putih pink, ya, pink tone gitu. Nah, di sini agak terlalu natural juga. Nah, di sini juga masih agak sedikit yellow, di sini sedikit kegelapan. Nah, di sini juga mendekati. Jadi antara dua ini mendekati. Seperti yang kalian lihat. Ini terlalu kuning. Ya. Cari yang benar-benar mendekati kulit asli. Oke. Sudah dipastikan tingkat kecocokan ada di shade yang ini dengan kulit asli aku. Ya, jadi warna-warna hangat, warna-warna warm. Oke, girls. Seperti itu ya cara tips dari aku. Kalian coba langsung di wajah kalian. Jadi nggak salah-salah lagi tuh yang namanya shade dalam foundation. Jadi kalian tidak bisa memastikan salah-salah lagi di tonton kalian, yaitu di tone warna pink yang harusnya yellow kayak gitu. Nah, kayak gini ya. Dicobain ya, girls, biar nggak salah tone lagi. Oke? Okay?